Marc Marquez terancam gagal ikut MotoGP India 2023. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez terancam gagal untuk mengikuti balapan di MotoGP India 2023. Setelah visa miliknya belum juga selesai, yang membuat keberangkatannya ke India tertunda atau bisa saja gagal. Hal ini diungkapkan oleh Marc Marquez dalam salah satu postingan di sosial medianya. Pengalaman keterlambatan visa tidak hanya dirasakan oleh Marc Marquez. Tim LCR Honda juga menceritakan bahwa kru mereka berhasil mendapatkan visa untuk terbang ke India. Namun pembalap Moto3 Filippo Farioli memiliki pengalaman serupa dengan Marquez. Farioli masih belum bisa terbang karena visa belum juga selesai. Gimana menurutmu Mas Bro soal keterlambatan visa yang malah dialami oleh para pembalap? Coba share opini kamu di dalam kolom komentar.